Kiki Rizky Amelia Suryani berperan sebagai Mande. Mande itu ibunya Mandin Kundang. Dan saya Mahendra Gibran Arosid yang berperan sebagai Malini Kundangnya. Saya Maisy Herliani berperan sebagai putri, yaitu istri Malini Kundang. Saya Mas Hei Pramono Yusuf sebagai Nara. Malin Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara mengadu nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan Mande, ibu kandungnya seorang diri di tanah kelahirannya. Singkat cerita, akhirnya Malin Kundang berhasil menikah dengan seorang putri saudagar kaya raya. Ia pun kembali ke tanah kelahirannya bersama sang putri. Istriku, inilah tanah kelahiranku dulu. Sungguh indah sekali, Kanda, tanah kelahiranmu ini. Ketika Malin Kundang telah sampai di tepi pantai bersama istrinya, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang menghampiri mereka berdua. Siapakah wanita tua itu, Kanda? Kanda tahu, Dinda, mungkin hanya seorang pengemis biasa yang berharap kita disumbangkan. Sudahlah, jangan dihiraukan. Dan ternyata wanita tua itu adalah ibu dari Malin Kundang yang mengaku-ngaku sebagai ibunya Malin Kundang di depan istrinya Malin Kundang. Ini ibumu, Nak. Apakah kamu lupa bahwa ibu yang melahirkan dan membesarkanmu? Wahai wanita tua, jangan sekali-kali kau menganggap diriku sebagai anakmu. Ibuku itu sudah meninggal. Lebih baik kau pergi dari sini. Tidak usah.